beberapa peristiwa penting setelah pembukaan Makkah sehingga wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbahagia tuan imam, barisan ahli tuan kuasa, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampailah kita ke bab yang keenam daripada peristiwa penting setelah pembukaan kota Mekah. Makna pembukaan kota Mekah ni ialah membebaskan Mekah daripada belenggu Abu Sufyan, daripada belenggu Quraisy. Buka belenggu tu, ya, buka belenggu itu dan diistilahkan sebagai fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Maksudnya Islam tidak datang sebagai penjajah, sebagai conqueror, ya. Sifat Islam ialah meletakkan asas foundation kepada Islam sebagai din wa daulah. Islam as a state and religion. Islam bukan semata-mata ajaran tetapi dalam bentuk perlaksanaan. Ya, jadi apabila dapat membebaskan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah. Sebelumnya Mekah dianggap sebagai Darul Kufri. Madinah dianggap sebagai Darul Islam. 8 tahunlah Madinah menjadi Darul Islam, Mekah menjadi Darul Kufri. Wajib berhijrah. Ya. Tapi tiba-tiba ada suatu perjanjian yang dicabuli oleh Quraisy, dipanggil Hudaibiyah. Perjanjian itu dimeterai tahun yang ke-6, dicabuli tahun yang ke-8. Kalau nak kiranya, tak boleh ada sebarang serang-menyerang di antara dua belah pihak, termasuk sekutu-sekutunya. Sekutu orang Islam tiba-tiba diserang oleh sekutu orang Quraisy dan dibantu pula oleh Quraisy. Ya. Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Ha, jadi ini pencabulan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dipanggil Sulhu Hudaibiyah. Perjanjian damai 10 tahun tak ada peperangan. Nabi setuju perjanjian itu kerana ada baiknya kepada perkembangan dakwah Islamiah. Tiba-tiba dicabuli perjanjian itu. Akhirnya Nabi susun satu angkatan 10,000 orang untuk membebaskan kota Makkah daripada penguasaan Quraisy. Maknanya Amru al-As dan sebagainya. Jadi peperangan Fathu Makkah ini, ya, dipecah kepada beberapa ketumbukan. Sebahagian besarnya tidak ada peperangan, cuma ketumbukan yang diketuai oleh Sayyidina Khalid Ibnul Walid ada sedikit peperangan. Yang lain itu musuh menyerah kalah. Ya, yang lain itu musuh maknanya menerima kedatangan Islam dan mereka rasa tidak mampu, ya, melawan. Dan Islam datang dengan keampunan secara besar-besaran. Ya, itu kita lihat bagaimana siasah, ya, Nabi tidak berdendam. Polisi, ya, siasah ni maknanya polisi Nabi tidak berdendam. Dia memaafkan musuhnya. Dia memaafkan musuh yang walaupun mengepungnya nak membunuhnya, tapi dilepaskan sehingga dapat menarik wara'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berduyun-duyun masuk
masuk Islam. Selepas itu, cabaran yang Nabi terpaksa terima ialah daripada Hunain, daripada Taif, daripada Hunain, ya, maknanya penduduk Thaqif, ya, penduduk Taif dan juga Thaqif yang berpengkalan di Hunain. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Kisah perang Hunain ni, round yang pertama orang Islam lari lintang pukang. Round pertama. Round kedua recover balik, susun balik, kemudian serang balik musuh dengan jumlah yang sedikit sebab yang ramai tu dah lari. Mereka terkejut pasal rupanya ada musuh. Sampai di Hunain tu tengok kosong je. So, senior. I menang weh, walk over. Kenapa? Dah kabur dah, kita ramai. Atau mesti musuh tak berani. Ya, itu yang kita menang. Tiba-tiba, segala lembing, segala tombak, segala panah daripada celah-celah bukit dihalakan kepada tentera Islam yang tadinya overconfident. Menang dah kita weh. Haram ada mereka. Tak mandang. Meracun ya. Hidaklah cakap perak pula. Saya terjemah lah. Ya tak? You faham biasanya ya. Iz a'jabatkum kathratukum. Kamu berasa ta'ajub dengan bilangan kamu yang ramai. Peperangan Hunain jumlah tentera Islam paling ramai dalam sejarah. Tara-tara sedikit pun kita menang. Inikah ramai. Padahalnya yang ramai tu belum teruji. Ya, belum teruji. Baru-baru masuk Islam. Baru aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Itu bila baru ni weh. Bukan kuat sangat. Ya tak? Goyo-goyo ya. Bila goyo tu datang panah, datang lembing, ya. Datang segala tombak, udah dia mengimbau. Sudah dia mengimbau, ya tak? Tinggallah berapa kerat yang bertahan di Hunain. Mau kita baca, ya? Mau kita baca apa kata Syekh Mustafa Siba'i Al-Mujahid, ya? Syekh Mustafa Siba'i Rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid-daraini amin. Perkataan ataupun tempatnya Hunain ini lebih kurang dalam 15 km daripada Mekah, hala ke Taif. Ya, hala ke Taif. 15 km hala ke Taif, satu tempat padang yang terbuka, kiri kanannya ada bukit-bukit. Itu Hunain ya. Alhamdulillah saya berkesempatan ke Hunain ya, melihat bukit-bukit di kiri kanan ya, bagaimana musuh menyerang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dari kekurangan, taala maha tinggi daripada kerendahan. Kota Mekah berjaya dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah memberikan kamu kemenangan yang sangat nyata. Ya. 10,000 masuk dan tak ada yang melawan kecuali kutumbukan Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Masa itu baru jugalah Sayyidina Khalid ini masuk Islam tahun yang ke-7. Tapi Nabi nampak dia capable, dia boleh. Boleh maknanya mengendalikan tentera. Jadi Nabi bagilah. Walaupun dari sudut seniority tak adalah, dia baru masuk Islam. Tapi dalam Islam bukan soal seniority, ya, sama ada orang itu boleh atau tidak buat khuja. Dia boleh tak fulfill the mission, ya. Boleh tak dia tunaikan maknanya misi khuja dan tugas. Kalau orang lama kutai pun, tapi meta tak jadi juga. Ya tak? Kalau MA mati angin, ya. Tak pun RTM, rehat tunggu mati, tak boleh juga. Ya tak? Jadi kalau pun dia orang baru, tapi dia dedikasi, ya. Bukan mami kasih, ya. Dia dedikasi, boleh lah, ya. Jadi dengan itu, patahlah tentangan kaum musyrikin. Pasal musyrikin berpengkalan di Mekah. Habislah. Kalau Mekah sudah dapat ditawan,
habislah kuasa musyrikin. Tak ada dah lah. Ya? Tak ada dah lah kuasa musyrikin Makkah. Sebab itulah maknanya kita kata, tengok siasah dan strategi Nabi. Ya? Sebenarnya, ya, maknanya kita kata, gencatan senjata, peperangan, maksudnya ialah perjanjian damai Hudaibiyah tu, rupanya ada strategi Nabi. Ya? Ada strategi Nabi. Sebab itu saya selalu sebut di sini, Nabi dalam perjuangan, dia tidak meramaikan musuh. Kalau perlu berdamai, dia berdamai. Dan dia cukup, maknanya kita kata, membaca. Ya? Membaca, ya, maknanya pihak lawan. Dia tak ada menonong. Tak ada orang-orang Red Indian. Ya? Red Indian kalau berperang, udahlah baju, tak pakai. Leboh lah weh. Ya, berdepan dengan tentera Amerika. Ya, dengan itu patahlah tentangan kaum musyrikin yang berlangsung selama 21 tahun. Sebab 13 campur 8. Kejadian pembukaan kota Mekah ni tahun yang ke-8. Nabi berdakwah di Mekah sampai berhijrah 13 tahun. Duduk di Madinah 8 tahun. Tahun yang ke-8 bulan Ramadan. Dengan 10,000 angkatan menyerang Mekah dan kemudiannya berjaya membebaskan kota Mekah, tetapi tidak berdendam. Diampunkannya musuhnya. Ibu kalau kita, ya, inilah peluang, ya. Diampunnya bukan senang, ya. Siasah, ya, keampunan ini bukan senang. Tapi begitulah Nabi sehingga akhirnya waraaitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berduyun-duyun masuk Islam. Ini dipanggil pengurusan dakwah. Bahawa dalam dakwah kita akan gaining ground. Berusaha untuk menambahkan kawasan, menambahkan daerah-daerah kemenangan. Kita tidak akan mencipta musuh. Ya, kita akan berikhtiar untuk menambahkan maknanya kawasan dan daerah kemenangan-kemenangan. Sebab itu Nabi mengambil siasah pendekatan mengampunkan musuh. Itu yang kadang-kadang orang sebut love your enemy, ya. Love your enemy. Sehingga akhirnya musuh tunduk dan mau masuk Islam. Tara-tara Wahsy yang membunuh Saidina Hamzah. Tara-tara Hindun binti Utbah yang membelah dada Hamzah, masuk Islam weh. Minta nyeborang. Meda, minta nyeborang, ya. Tak sabagi. Kalau kau pitu pesin tak sabagi. Tak ada lah merasa. Ya tak? Tak ada lah merasa. Tapi sudahnya apa kata Wahsy? Ya Rasulullah, saya telah membunuh orang yang paling engkau kasihi. Saya berazam untuk membunuh orang yang paling engkau musuhi. Tapi tak ada khabarnya. Rupanya dia berazam untuk membunuh Musailamah, Nabi palsu. Musuh Nabi. Ya, Musailamatul Kazzab. Dialah yang bunuh Wahsy ini tadi. Sebagai menebus, ya, dosa silam. Dia berasa sangat berdosa membunuh Saidina Hamzah. Maka dia akan membunuh orang yang paling Nabi musuhi, iaitu Musailamah Al-Kadzab. Jadi di sini kita lihat bahawa bagaimana, ya, dalam dakwah ini dia mestilah jangka panjang. Ya, dia mestilah jangka panjang. Itu pendekatan-pendekatan, ya, yang Nabi gunakan. Jadi katanya di situ bahawa musyrikin Makkah yang berpengkalan di Makkah, ya, 21 tahun menentang Islam. Sejak awal kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi 40, sampailah umur 53, sampailah umur 61. Maknanya musuh terus menentang Nabi sampai umurnya 61. Ya, saya sebut 53 sebab 40 campur 13. Saya sebut 61 sebab 53 campur 8. Nabi pula wafat tahun umurnya 63. Bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Maknanya Nabi hidup. Wafatnya Nabi dan Nabi hidup selama 63 tahun. 3 bulan. Muharram Safar Rabiul Awal. 3 bulan. Ya, 12 Rabiul Awal. Sesudah terjadinya peristiwa penting ini. Iza ja'a nasrullahi wal fath ini.
ya. Nabi raun, ya, Nabi pusing Kaabah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Barulah Nabi meruntuhkan berhala. Sebelum itu tidak, Nabi tidak meruntuhkan berhala. Sudah semua masuk Islam, siapa yang tinggal? Dah tak ada siapa nak nyembah berhala, ya tak? Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Pendekatan Islam, ya, pendekatan Nabi. Tidak seawalnya meruntuhkan berhala, ya, secara konkret. Tapi yang dirobohkannya, yang diruntuhkannya ialah pemikiran berhala. Akidah berhala itu diserangnya. Ya? Diruntuhkannya pemikiran berhala ataupun akidah berhala agar timbul krisis kepercayaan terhadap sembahan-sembahan. Ini perubahan minda, ya. Perubahan, ya, minda. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka, termasuklah minda, pemikiran, ya. Ini maknanya kita kata bagaimana, ya, maknanya Nabi punya strategi dalam dakwah. Tak ada macam operi Indian, ya, tak ada operi Indian, ya tak. Tibalah pula giliran suku kaum Hawazin, iaitu di Hunain dan sebahagiannya daripada Taif, berpadu tenaga untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ingat bahawa bila Islam menang aman damai. Dah. Musuh tetap ada. Islam tidak wujud dalam vacuum, ya. Tidak wujud dalam keadaan yang kosong. Tetap akan ada musuh. Sebab itu ada perkataan walau karihan kafirun walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi walau karihal kafirun. Ataupun ayat, bagaimana ayat yang lagi satu itu disebut bahwasanya walau karihal kafirun, dikatakan yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mahu memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap, maknanya, menyempurnakan cahayanya walaupun tidak disenangi oleh orang-orang kafir. Ya. Sebab itulah kita melihat bagaimana bumi Eropah, ya, bumi Rusia, bumi Eropah, bumi UK, ya, dah Eropah lah, bumi Amerika menjadi tempat yang subur Islam berkembang. Ya, menjadi tempat yang subur Islam berkembang. Mereka cuba memadam Islam dengan pendekatan Islamofobia. Tapi ternyata, ya, lagi banyak orang nak Islam, dan kita jangan tiba-tiba menjauhkan orang daripada Islam, menakutkan orang terhadap Islam. Jangan. Sebab itulah gunalah pendekatan yang memikat, ya. Sebab itulah, ya, kita lihat bagaimana, ya, pendekatan Tuan Guru, ya, almarhum Menteri Besar Kelantan, ya, sehingga menitik air mata. Orang bukan Islam menitik air mata, ya. Ya Allah, pendekatan dia. Kita adalah keluarga, katanya, ya tak? Kita satu rumpun. Kita daripada diri yang satu. Oh, pendekatan dia, ya. Sehingganya, dia letaknya tanglung, ya. Kalau lah demo raya, dia letaknya tanglung tu. Ya, ada satu kali tu, toyok Cina tu, ya. Bila dia tanya apa toyok, ya, tidak lah cakap Perak pula, cakap Kelate lah mongkonyo, ya tak? Dia kata tak ada dah tanglung. Tuan Guru dah tak ada, katanya, ya tak? Ha? Tak ada dah tanglung, ya. Dan sebenarnya tanglung adalah semata-mata budaya untuk mengindahkan rumah, ya. Dan sebenarnya lantern ini satu kebiasaan masa kami duduk di Mesir. Orang-orang sana pun biasa ada tanglung ataupun lantern untuk menghiasi rumah bagi berdepan dengan raya. Biarlah nak cantik sikit rumah, ya. Ha? Biarlah orang gemar tengok rumah kita. Tak ada apa halangannya, ya. Tak ada hal apa halangannya. Tinggal lagi jangan ada pahaman. Kalau tak pasang tu sekarang, malaikat tak nampak rumah. Jangan ada paham rupa itu. Tak? Malam 27 katanya. Jadi katanya berpadu tenaga untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Nabi
dan Islam tetap akan ada musuh. Maka persediaan mesti ada. Walaupun dah menang dah tu, berjaya menawan kota Mekah, habislah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah kamu menghadapi mereka, mastata'tum, seupaya-upaya kamu, daripada sebarang kekuatan, min quwwah, secara nakirah, indefinite, ya, disebut secara nakirah, ya, sebarang bentuk kekuatan untuk menghadapi musuh, tujuannya turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum wallahu ya'lamuhum, bagi menggerunkan musuh Allah, musuh kamu dan musuh-musuh yang kamu tak tahu itu musuh, tapi Allah Ta'ala tahu itu musuh. Jadi orang Islam kena menyediakan kekuatan-kekuatan bagi menggerunkan musuh. Jangan nampak lekeh je, cuma mengharapkan orang, ya. Jadi katanya di situ, sehingga meletuslah peperangan Hunain yang terkenal itu dan diabadikan dalam Al-Quran, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Untuk mengetahui sejarahnya secara terperinci, sila rujuk kepada kitab Sirah Ibnu Hisham, ya. Di antara kitab-kitab sirah ada Ibnu Ishaq, ada Ibnu Hisham, ya, boleh menjadi rujukan kita. Ya, dan Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham telah diterjemahkan ke bahasa Melayu kita oleh Dewan Bahasa Pustaka. Nak baca atau tidak je tinggal lagi, ya. Di sini akan saya petik beberapa pengajaran sahaja daripada peperangan tersebut. Fazal, panjang lebar lah Ibnu Hisham tu. Jadi dia ambil gist, dia ambil parti je lah. Syekh Mustafa Sibai almarhum mengambil parti je lah. Pertama, sikap angkuh dan bongkak pemimpin kaum Hawazin. Ya, musuh masih ada kesombongan, masih ada merasa, ya, congkak, masih lagi ada perasaan bongkak, ya, yang bernama Malik ibni Auf. Beliau enggan menerima nasihat daripada Duraid ibnu Summah adalah semata-mata kerana pangkat dan kedudukan. Dipanggil mempertahankan status quo. Macam jugalah Abu Jahal. Macamlah juga Abu Lahab. Bukan dia tak tahu Nabi betul. Tapi ini masalah status. Takkanlah pak sedara nak ikut anak sedara. Takkanlah kita orang besar nak ikut rakyat biasa. Dia itu pula siapa? Anak yatim je. Ya. Lagipun dia itu maknanya siapalah dibandingkan dengan kita. Jadi maknanya kedudukan, ya, status dan kedudukan. Ini kadang-kadang menjadi sebab penghalang. Ini permasalahan dakwah yang perlu diketahui, ya, permasalahan dakwah dan penyelesaiannya, ya, dan penyelesaiannya. Dan Nabi ada cara penyelesaiannya, ya. Kalau kita tengok dakwah Nabi ini, Nabi ada penyelesaiannya. Misalnya macam mana Nabi nak memikat Abu Sufyan? Nabi kahwin dengan anaknya. Ramlah. Ramlah mana? Ramlah binti Abu Sufyan. Bila orang bertanya pada Abu Sufyan, macam mana Abu Sufyan? Musuh kamu dah kahwin dengan anak kamu. Apa kata dia? Ish, memang layak pun katanya. Anak teman tu memang layak kahwin dengan dia. Pula. Kemarin meto. Tiba-tiba udah gemuk pula dah, ya. Tengok pendekatan. Tengok pendekatan Nabi, ada kalanya strategi Nabi guna pendekatan perkahwinan. Dan Islam boleh berkembang di Nusantara, antara lain ialah perkahwinan. Yang boleh lahir keturunan serepoh tu. Serepoh pula, syarifah lah. Tak? Boleh lahir keturunan Sayyid dan Syarifah itu. Itu pendekatan perkahwinan. Sebab itu dakwah ini banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak pendekatan-pendekatannya. Jangan kita nampak sama je pendekatan. Bila kita menghadapi budak-budak sekarang ni, ya. Macam-macam pesen, ya. Ada jenis demo main-mainan. Lepas tu suruhnya berhenti napas, tekan ke dinding. Apakah budak-budak ni, ya. Jangan menapas. Ini boleh menjadikan, maknanya kita kata, merosakkan sel-sel otak. Ya. Concussion, dia boleh menjadikan maknanya binasa terhadap sel otak. Tak boleh pakai dah lepas tu. Macam-macam pesen dia, ya.
Jadi dakwah ni ambil pendekatan yang berbeza untuk berdepan dengan audiens yang berbeza. Ui, tak maunya satu je weh. Tak mau je satu ya. Zaman sekarang ni saya nampak pendakwah pun kena belajar ilmu psikiatri ya tak? Psikiatri terapi, terapi secara psikiatri kena belajar juga. Berdepan dengan pelbagai ya, pelbagai cabaran-cabaran ya. Kerana pangkat dan kedudukan atau terlalu bangga dengan pemikirannya sendiri. I'jabu kullu dhi ra'yin bi ra'yih. Ta'ajubnya seseorang dengan pendapat dia je. Salasu muhlikat, kata Nabi. Tiga perkara yang membinasakan. Di antara tiga perkara itu ialah i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Ta'ajubnya seseorang dengan pendapat dia je. Tidaklah boleh dengar pendapat orang. Udah apa wayang kulit ya. Kan wayang kulit apa itu? Kalau ada orang bawah nak bagi pendapat, katanya. Tak ada bagi ni orang bawah bagi katanya. Tara-tara Nabi pun, isterinya Aisyah bagi pendapat, Ummu Salamah bagi pendapat. Tak ada pula dipekupnya mulutnya. Tak ada ya tak? Tak ada pula dipekup mulutnya ya tak? Jadi yang jadi masalah kita ialah terlalu bangga dengan pemikirannya sendiri. Sebenarnya second opinion ya, pendapat yang kedua itu adalah kawan untuk berfikir. Pendapat yang kedua kawan untuk berfikir. Kita kena ada lateral thinking ya tak? Biar ada pendapat ya, biar ada pertukaran pandangan. Yang merasakan, jadi yang jadi musnah ni bila terlalu bangga dengan pemikiran sendiri, yang merasakan bahawa apa yang dipikirkannya itulah yang benar dan tepat, atau disebabkan sifat tinggi diri yang ada pada dirinya, ataupun disebut sebagai ujub, ataupun disebut sebagai ego ya. Dan kadang-kadang kita kena jaga baik-baik ya, bila kita dah meningkat umur ni. Kadang-kadang ego zaman muda tu terbawa-bawa. Ya, ego zaman muda tu terbawa-bawa. Padahalnya dia berjalan pun lentin-lerin dah. Berjalan pun sudah lentin-lerin, sudah peon, ya tak? Tapi terbawa-bawa dengan ego zaman muda ya. Realistiklah, lihatlah keadaan diri sendiri ya. Lihatlah keadaan diri sendiri ya. Kerana atau disebabkan sifat tinggi diri yang ada padanya. Kerana beliau takut nanti dianggap oleh kaumnya bagaimana seorang pemuda gagah di kalangan kaumnya. Bagaimana seorang pemuda yang gagah diguruni seperti beliau. Tunduk, tiba-tiba tunduk patuh kepada nasihat seorang yang telah tua bangka. Tentu tiada kuasa dan keistimewaan lagi. Kita ni sebenarnya gabungkan di antara pengalaman orang tua dan semangat orang muda. Ini formula Ikhwanul Muslimin. Dia kata kita kena jama'u baina hamasati syabab wa khibrati syuyukh. Itu pengalaman orang-orang Ikhwan. Gabungkan di antara semangat orang muda dan pengalaman orang tua. Itu sebab itu apa namanya Ikhwanul Muslimin, siasat dakwahnya, pengurusan dakwahnya luar biasa. Kita perlu belajar, ya tak? Sehingganya kajian dibuat di peringkat Masters dan PhD tentang pengurusan dakwah Ikhwan Muslimin ini. Jadi kita jangan ambil pendekatan menambahkan jurang. Ya? Kita mesti ambil pendekatan menggabungkan semangat orang muda dan pengalaman orang tua digabungkan bersama. Ya? Digabungkan bersama. Teringat dalam satu forum dengan Ustaz Herianto minggu sudah, ya? Bila seorang setiausaha masjid kata, "Kuma selalu cuba pakat orang muda," katanya. "Tapi tak maunya." Kalau dah exco pemuda pun orang tua. Exco pemuda ni orang tua, mana maunya. Exco pemuda dalam semasjid tu, biro pemuda. Bagilah orang muda, ni orang dah terkenta jadi exco situ, biro katanya. Lepas tu pendekatannya mesti ada. Berbudak dia kan boleh macam pendekatan orang tua. Orang tua ialah pendekatannya cara orang tua. Orang-orang muda lain pendekatannya. Macam mana Ustaz Haryanto kata, ya tak? Dia jadi pengurusi surau. Dibawanya budak-budak muda pergi ke Morib. Ya tak? Mandi-mandi. Lepas tu semayang Zohor. Lepas tu dah lah kata mereka, "Kami tak boleh semayang Zohor, Ustaz." Ya tak?
ambil basah ni. Ya, ustaz Herianto kata, sebab apa pula basah tak boleh sembahyang? Apakah di antara syarat yang atau apakah di antara perkara yang membatalkan sembahyang seluar basah? Ya. Kalau menutup aurat, sembahyanglah walaupun di atas pasir. Tidaklah sebut pasir, pula saya dah nyebut pasir, tak? Mak kita jangan. Lagi tak ada sejadah, lagi tak ada kain, tak siur semayang. Ya? Ini mana rupa dia mau semayang, tak ada sejadah ni. Ish. Ju'ilatil ardu tahura. Dijadikan bumi itu bersih. Kan ada hadisnya begitu. Ha, di antara kelebihan umat Nabi Muhammad ialah dijadikan bumi itu bersih. Ya? Padahal sekiranya beliau, yaitu Malik ibn Auf yang muda, mendengar nasihat Duraid ibn Summah, orang tua tadi, kalau didengarnya nasihat Duraid, sudah tentu terhindar kaumnya daripada bencana kerugian besar, iaitu peperangan. Ya, sebab wala tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, sebab belum tentu kita boleh bertahan, belum tentu kita mempunyai kekuatan. Sebab itu dalam Quran kata wala tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita untuk berjumpa dengan musuh, sebab belum tentu kalau musuh ya membawa pelbagai pendekatan, belum tentu boleh bertahan. Ya, sebab itulah ya fa idza laqitumuhum fasbutu, namun kalau terpaksa bertembung maka hendaklah sabat, hendaklah tetapkan pendirian. Terutama dari segi harta benda, sebab orang-orang Quraisy dan orang-orang dulu Hawazin, orang-orang jahiliah, dia pelik sikit. Kalau berperang, dia bawa harta benda. Kita panggil show off. Nak tunjuk kepada musuh. Koma apa ada? Austin Cambridge je. Kami tengok semua MPV, ya tak? Gelap-gelap je comin, ya tak? Koma apa? Honda Saga je. Atau itu bendera perherut je kita terima, ya tak? Ini show off. Musuh dia ambil pendekatan itu nak tunjuk kepada lawan dia. Sampai sekarang pun itu. Ya? Sampai sekarang pendekatan-pendekatan itu. Ya? Terutama dari segi harta benda. Dan sekaligus kaum wanita untuk bersorak. Memberi serangsangan dan semangat kepada suami-suami. Sebab suami ni bila pergi berperang, kalau dah ada isteri lain semangatnya, weh. Takkan nak tunjuk lembik, ya tak? Cayur ketin, ya tak? Tak boleh depan isteri, ya. Itu peranan wanita tadi, ya. Jadi sekaligus kalau ambil pendekatan silmiah, iaitu tak nak berperang, sekaligus wanita pun selamat daripada kehinaan sebagai tawanan perang. Akan tetapi kerana angkuh sombong pemimpin inilah yang menjerumuskan bangsanya ke lembah kehancuran dan kerugian. Sebab itu seorang pemimpin mesti ada kebijaksanaan. Dia tak boleh operi Indian tadi, ya tak? Kira nak lawan je. Dah, ya tak? Dia ada pendekatan, ya, pendekatan tactical yang digunakan, ya, sehingga akhirnya kadang-kadang kemenangan itu melalui urusan diplomatik. Kadang-kadang, ya, kemenangan itu bukan semua dengan peperangan, ya. Kadang-kadang kemenangan itu dengan engagement, dengan hubungan-hubungan dengan musuh, ya, sehingga akhirnya berjaya memadamkan api permusuhan. Ya, memadamkan api permusuhan. Ya. Kalau tidak 10,000, tuan-tuan. Kalau nak bersifat dendam terhadap penduduk Mekah, anytime. Tapi Nabi tak ambil siasah dendam, siasatul intiqam, la abadan, ya, tidak. Sikap angkuh itulah juga menyebabkan beliau tidak mahu menyerah kepada kekuatan Islam yang telah berjaya menundukkan kesombongan musyrikin Quraisy sesudah menempuh perjuangan yang begitu lama. Itulah yang kita kata 13 campur 8 tadi, 21 tahun, ya. Serta mengharungi pelbagai pengalaman pahit getir, dipanggil mihnah, ya, fitnah dan mihnah, dipanggil sebagai tribulasi perjuangan, ya, fitnah dan mihnah perjuangan. Katanya apa di situ? Saya tuan-tuan dan puan-puan tolong baca kitab Permasalahan Dakwah dan Pendakwah oleh Ustaz Fathi Yakan. Ada di pasaran, ya.
permasalahan dakwah dan pendakwah oleh Ustaz Fathi Yakan. Cuba cari kitab tu, tengok baca dia, ya, macam mana perbahasan dia tentang tentang dakwah ini, ya. Saya tahu tuan-tuan ada yang bersiasah, tapi kena ingat bahawa kita kata bahawa Islam itu bukan hanya siasah. Islam itu termasuklah dakwah. Sebab itulah di sana ada yang disebut sebagai siasatu dakwah Rasul, strategi dakwah baginda. Bahkan dalam siasah ia berdakwah, dalam dakwah ia bersiasah. Beliau terlalu optimistik. Beliau di sini ialah Malik Ibni Auf, pemimpin Hawazin, menyangka bahawa apa yang ada padanya, tenaga manusia mahupun kekayaan yang melimpah itu mampu berdaya untuk mengalahkan kekuatan musuh, kekuatan Islam yang baru itu. Jadi sebenarnya jangan terbawa-bawa dengan sentimen, jangan terbawa-bawa dengan emosi. Kena juga membaca musuh, ya, kena membaca musuh, mengetahui, ya, kekuatan musuh itu sebahagian daripada perjuangan. Kan Nabi buat begitu. Bila musuh berkemah, Nabi suruh pengintipnya baca berapa unggun api yang dipasang. Pasal satu unggun api dikongsi 10 orang. Jadi kenapa Nabi suruh? Maknanya kira, Nabi suruh pengintipnya kira berapa unggun api. Kira berapa ekor unta yang disembelih. Kira berapa ekor kambing yang disembelih. Semua itu ada statistiknya untuk tahu kekuatan musuh. Nabi tak sembrono. Ya? Nabi tidak, maknanya kita kata sembrono. Ikut je nak berperang ni. Tak apa weh. Tak apa. Nanti. Tengok macam mana kekuatan musuh. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan korma je. Tak? Sunnah Nabi bukan kahwin empat je. Kata ni sunnah Nabi. Katanya. Dia ingat sunnah Nabi korma dengan kahwin empat je. Nabi dalam perjuangan, ya tak, penuh dengan dirayah, iaitu mengetahui kekuatan musuh, ya. Ini benda yang perlu, ya, untuk kita dalam perjuangan. Jadi katanya di situ dia tak membaca kekuatan Islam, dia anggap boleh mengalahkan kekuatan Islam yang baru, sama ada dari segi semangat spiritual perjuangan, sama ada dari sudut matlamat, sama ada dari sudut susunan organisasi. Ya, dia rasa boleh. Boleh, maknanya dia mengatasi, ya, mengatasi orang Islam. Keangkuhannya jugalah yang mendorong hatinya untuk membawa keluar wanita dan harta kekayaan bersama ke medan perang. Sedangkan ada risiko. Ya, kita disuruh supaya mengurus risiko. Risiko tetap ada, tapi perlu kepada risk management. Ya, Nabi punya risiko, mengurus risiko dalam hijrah. Sehingganya Nabi tak ambil jalan utara, ya, ambil jalan selatan. Reverse logik musuh. Ya, Nabi reverse logik musuh. Musuh bila dapat tahu, ya, bila dapat tahu Nabi terlepas dari kepungan, demo punya carinya ikut jalan utara sebab Madinah tu utara. Masalahnya Nabi tak pergi utara. Nabi pergi ke selatan. Udahlah pergi ke selatan, naik pula ke gua. Ini maknanya apa? Bagaimana Nabi mengurus risiko, ya? Risiko tetap ada, tapi disuruh kita supaya mengurus risiko. Ini pun sebahagian daripada pengurusan dakwah, ya? Sebahagian daripada pengurusan dakwah. Katanya apa di sini? Dengan harapan agar kedua-dua faktor itu akan mendorong, ya? Harap akan mendorong tenteranya berjuang bermati-matian. Pasal orang perempuan tadi akan pukul gendang, ya tak? Akan menjerit-jerit, ya. Kalau kita tengok, ya, maknanya bahasa-bahasa yang digunakan oleh isteri-isteri orang-orang kafir ini ialah, maknanya dikata bahawa kalau kamu mara ke depan, kami akan dakap kamu. Kalau kami mundur ke belakang, tak siar dah dengan kamu. Allah, saya terjemah je ni. Saya terjemah. Ya, yang tak kahwin tak upaya lah, ya dah. Kalaulah kamu maju ke depan, kami dakap kamu. Kalau kamu undur ke belakang, kami tidak akan lagi mau bersama tidur dengan kamu.
Oh, suami dengar itu tuan-tuan. Jangan, ya tak? Ngira kasar jawabnya, ya tak? Mulalah duti dia melentang ngira kasar, ya tak? Kasar ke selasar, entahlah, ya tak? Jadi katanya apa di situ? Ya, bermati-matian hingga mencapai kemenangan. Itu anggapan dia. Ya, tetapi dia underrate kekuatan orang Islam. Ha, kita ni ada overrate dan ada underrate. Dia lupa kekuatan orang Islam yang berjaya menewaskan pengkalan Quraisy, iaitu Mekah. Ya. Semua itu dilakukannya dengan sebab membelakangkan nasihat orang tua yang berpengalaman, iaitu Duraid ibni Summah. Sebab itu saya sebut tadi bahawa kita gabungkanlah antara semangat orang muda dan pengalaman orang tua yang berpengalaman. Melihat keadaan itu, Duraid berkata, sesungguhnya kekalahan memang tidak dapat dielakkan lagi. Ini pun kena faham. Kena faham. Macam mana kita kata Duraid, bacaan dia. Dia bukan baca saja, dia bukan cakap saja, dia ada bacaan dia. Ya, dia ada bacaan dia. Ya. Kerana dia, iaitu pemimpin Malik ibn Auf yang muda, lupa bahawa muslimin yang berperang bukanlah mengharapkan kemenangan dengan bergantung kepada harta benda. Imma syahid wa imma nasru. Orang Islam berperang sama ada untuk mati syahid ataupun untuk kemenangan. Ya, imma syahid wa imma nasru. Itu yang disebut ya, perjuangan orang Islam itu sama ada mati syahid ataupun kemenangan. Itu saja. Bukan kerana ghanimah. Bukan kerana al-anfal. Bukan kerana harta benda. Jadi dia ingat harta benda boleh memberikan kekuatan. Ya. Tidak kepada bilangan yang banyak. Tidak juga kepada kelengkapan persenjataan yang baik. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit berjaya mengalah kelompok yang ramai dengan izin Allah, dengan kualiti, ya, bukan dengan kuantiti, ya, dengan kualiti, ya. Yang inilah kita ni dari sudut kuantiti, masya Allah. Tapi masalah kualiti lah, ya, masalah kualiti kita ni, ya. Jadi ini perlu ditingkatkan, ya, perlu ditingkatkan. Jadi katanya apa di situ, bahawa akan tetapi mereka benar-benar bergantung kepada kekuatan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tiada kemenangan itu melainkan di sisi Allah. Al-Aziz, Al-Qadir. Ya tak? Tuhan yang maha berkuasa, lagi Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Qadir, yang maha berkuasa, yang telah menjanjikan mereka dengan kemenangan dan syurga. Ya, dengan kemenangan dan juga dengan syurga. Itu sebenarnya tujuan orang Islam berperang, bukan kepada ghanimah, bukan kepada al-anfal. Allahu akbar, ya. Mereka berjuang berperang bukan kerana ingin menjaga wanita dan harta benda, tapi ingin mendapatkan pahala di sisi Allah di samping rasa takut akan azab Allah. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa? Sebab dengan itu tunjikum min azabin ali, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat. Dengan jihad boleh mengampunkan dosa, dengan jihad boleh memasukkan seseorang dalam syurga. Di samping rasa takut azab Allah, sekiranya mereka lari daripada medan jihad, di antara dosa-dosa besar, tawalla yaumuz zahfi. Di antara dosa-dosa besar ialah berpaling daripada peperangan. Tawalla yaumuz zahfi. Kecuali illa mutahayyizan lil qital. Macam mana disebut dalam ayat itu, kecuali kalau kita ada strategi memerangkap musuh. Kita lari supaya musuh terperangkap. Musuh tadi kejar kita. Kita lari ke tempat yang kita ramai. Musuh pun ikut. Apa dilabun? Okay, orang kita ramai di situ. Itu strategi. Mutahayyizan lil qital. Boleh. Lari berpatah balak, berpatah ke belakang, tapi dengan tujuan untuk memerangkap musuh. Ya?
ataupun untuk kita kembali kepada kelompok yang lebih kuat, lebih ramai. Ha, itu boleh. Itu diizinkan. Ya? Ha. Dikata apa di sini bahawa mereka lari daripada medan jihad yang diwajibkan ke atas mereka. Jadi maknanya orang Islam dalam senarai dosa-dosa besar ialah tawalla yaumuz zahfi. Itu yang disebut mutaharrifan lil qital au mutahayyizan ila fi'ah. Ha. Sesiapa yang berpaling undur daripada menentang musuh. Kecuali yang dibenarkan. Bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan boleh. Maknanya kita ajak musuh ke satu sudut. Kemudian rupanya kita ramai di situ. Dia jadi musuh terkepung. Musuh terkepung di situ. Ingat. Kalau tuan-tuan ingat bagaimana Omar Mukhtar. Kalau kita pernah lihat filem Omar Mukhtar. Ya tak? Macam mana dia ajak musuh ke satu kata sudut, tiba-tiba tentera umat Islam Libya ramai di situ. Gelang kabut General MacArthur, General MacArthur cukup mengagumi strategi Omar Mukhtar, ya. Atau boleh berpatah ke belakang, tujuan untuk menyatukan diri, dipanggil di situ mutahayyizan ila fi'ah, menyatukan diri dengan pasukan lain yang lebih kuat supaya dapat memberikan maknanya perlawanan yang seimbang, ya, perlawanan ataupun pertembungan yang seimbang dengan musuh. Itu dibenarkan untuk kita maknanya berpaling. Kalau tidak faba'u bighadabim minallah, orang yang berpaling tanpa sebab maka ia akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Faqad ba'a bighadabim minallahi wa ma'wahu jahannam. Ma'wa ni tempat berlindungnya. Itu makna ma'wa, ya. Tempat berlindungnya, Allah seronoklah. Jahannam. Beda. Orang kita gemar guna jahannam ni. Pergi jahannam lah kau, katanya. Padahalnya jahannam ni neraka. Bersikanya mereka berulang ngaji sekolah keliput kemarin. Adakah lagi? Dah lama jahannam. Jahannam. Udah hantar ke neraka ke pun? Tidak. Wa bi'sal masir, ya, seburuk-buruklah tempat kembali iaitu neraka jahannam. Demikianlah kekalahan besar yang diterima oleh Malik dan kabilahnya dan juga para pengikutnya yang lain, kekalahan yang berpunca daripada sifat angkuh dan sombong. Jadi dengan sebab itulah maka seorang pemimpin dia bukan hanya nak rasa kekuatan dia sahaja. Dia kena tengok juga musuh. Dia kena tengok juga lawan. Jangan dia perasan dia je. Jangan dia perasan dia je. Dia kena tengok kekuatan lawan. Dia kena buat pembacaan dan study. Bagaimana musuh. Wallahu'alam, kita berhenti dekat situ. Demikianlah kekalahan besar yang diterima oleh Malik dan kabilahnya. Hawazin. Kabilahnya ialah Hawazin. Bani Thaqif dan juga Hawazin. Mereka ni sebenarnya datang dari Taif, ya. Mereka ni datang daripada Taif. Wallahu alam, kita berhenti di situ, ya, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم